Salam nendang-nendang kawan. Di malam ini kembali Liga 2 Indonesia mempersembahkan pertarungan seru antara Serang menghadapi Dewa United. Ini dia pertarungan dari Serang Banten yang akan menghadapi Dewa United. Serang siap tampil penuh di kandangnya sendiri. Mereka bertekad mengambil 3 poin dari pertandingan ini. Kemudian ini Dewa United juga tak mau mengalah begitu saja. Zahar Ginanjar, sang kapten dari Dewa United, bertekad menyemangati teman-temannya untuk meraih kemenangan di pertandingan malam ini. Ini dia stadion yang dipakai untuk pertandingan malam ini. Head to head dari kedua tim. Dari Serang ada Eki Melgiansah. Kemudian ada Ervin di posisi striker dari Serang. Ada juga Hendra. Sementara di pemain Dewa United ini dia, pemainnya sudah malang melintang di Liga Indonesia, Herman Juanfok. Di lini tengah dari Dewa United akan diisi oleh Ade Suhendra. Dan untuk sektor pertahanan dari Dewa United, ini dia mantan pemain Persib, Jajang Sukmara. Untuk prediksi malam ini, tampaknya Dewa United akan meraih kemenangan 1-2.